Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako di pasar tradisional Kota Palembang saat ini mulai mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya terlihat di Pasar Sekipujung Palembang Rabu 6 Desember 2023. Pedagang sembako, Freddy, mengatakan saat ini beberapa jenis bahan pokok mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Seperti beras yang dibanderol Rp15.000 per kilogram, dari harga sebelumnya di angka Rp10.000 per kilogram. Atau untuk per karung ukuran 20 kg kini dihargai Rp280.000. Selain itu, harga gula pasir kemasan 1 kg kini meroket ke angka Rp17.000 dari harga normal di angka Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga juga diikuti sejumlah jenis sembako lainnya meski tidak terlalu tinggi, seperti halnya terutama ayam ras, tepung terigu, dan minyak goreng. Berapa persen dulu? Wah, kalau dihitung berapa persen, rasa sampai 40-50%. Betul loh, Pak? Iya, hampir seluruh memang, bukan di sini, Pak, ya. Luar masyarakat pedagang itu hampir seluruh daerah-daerah tempat lain juga. Freddy menambahkan, kenaikan harga sudah berlangsung sejak 3 hari yang lalu, bahkan berimbas pada penurunan omset hingga 50%. Diharapkan dinas terkait dapat segera mengambil kebijakan. Saili, Pal TV.